Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor perusahaan transportasi luar angkasa SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Kunjungan Presiden ke kantor SpaceX ini sebagai tindak lanjut dari rencana kerjasama Elon Musk dengan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut, ia dan Elon Musk berbicara tentang teknologi dan inovasi. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Padahal dalam prakteknya, pemerintahan hari ini kan anteknya Beijing. Menurut saya, perguruan tinggi tetap diperlukan, tetapi perguruan tinggi harus berubah. Dan kita yang belajar pun harus berubah. Tidak hanya Rusia dengan Amerika Serikat, tapi sekarang Tiongkok pun sudah mulai melakukan eksplorasi ke planet baru bersama dengan India dan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara lain. Bahkan sekarang ada sejumlah entrepreneur yang tahun 2022 akan mulai program untuk melakukan touring ke out of space. Metode itu yang mengajarkan Anda berpikir logis dan bisa melihat secara luas dan menjadi manusia yang humble dan sangat berpengetahuan. Kalau itu yang terjadi, dunia luar, Amerika, Eropa akan bilang lebih bagus Jokowi kita pertahankan. Jadi ini memang setting yang besar untuk ngumpulin dana fundraising. Jadi dipakai alat untuk ngumpulin dana. Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya, supaya nggak nonton video ini. Dalam foto yang dibagikan Jokowi di akun Instagram pribadinya, keduanya tampak memiliki kedekatan yang baik. Takutnya dia pingsan, karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Yang benar aja, padahal ini kagak benar. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Kalau orang kayak saya kan dari dulu, saya mah sederhana, iya kan? Tapi setiap saat kita pun juga harus menjaga relationship dan membangun partnership. Tidak hanya dengan satu, mungkin dengan banyak sekali pihak, apalagi di era digital dengan penuh ekosistem ini. At the end of the day, success and change. Karena untuk bisa berhasil, kita harus berani beradaptasi, harus menghadapi perubahan. Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia. Pria berusia 50 tahun ini menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Nah, tetapi secara umum dilihat Jokowi untuk hal-hal yang nggak penting. Harusnya kan kita fokus bagaimana sih meningkatkan supaya ekonominya pulih lebih bagus, supaya rakyat kita daya belinya lebih baik, lebih makmur. Praktek ekonomi, praktek menjalankan bisnis sudah berbeda sama sekali. Celakanya, sebagian besar kita sampai hari ini masih beranggapan hari ini sama dengan apa yang kita pelajari di masa lalu. Sebagai seorang guru besar di Fakultas Ekonomi, tentu saya sangat memahami bahwa praktek bisnis dari apa yang saya pelajari 30 tahun yang lalu sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. Oleh karena itu, maka kita harus beradaptasi sehingga dengan adanya disrupsi sekali lagi melahirkan dua narasi. Narasi tentang kemarin dan narasi tentang hari esok. Dan inilah yang sebetulnya tengah terjadi dalam dunia bisnis dan dunia ekonomi. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Padahal kemanapun Jokowi pergi ke luar negeri, dia selalu bawa hasil investasi senilai puluhan bahkan sampai ratusan triliun rupiah sebagai oleh-olehnya. Itu yang penting harusnya. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Elon Musk. Keduanya meninjau fasilitas produksi roket setelah sebelumnya melakukan sebuah pertemuan khusus. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Kalau nanti kejadian sesuatu jangan nyesel gitu-gitu okay. Aja. Padahal diperlukan orang yang ngerti masalah. Anda mungkin pernah mendengar quotes dari Mahatma Gandhi berikut ini. Jalanilah hidup ini seakan-akan Anda akan mati di hari esok. Tetapi belajarlah seakan-akan Anda akan hidup selama-lamanya. Kita perlu menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini dengan pengetahuan. Belajar selama-lamanya. Tetapi kita perlu mempersiapkan mental kita, kebaikan kita, sehingga seakan-akan esok kita akan mati. Pak Jokowi masih mau terus sampai selesai enggak? Kan ketahuan kagak bisa ngapa-ngapain. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir enggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli,
ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu. Apa? Oh calon bos? Iya dong. Oh. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dalam kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur-literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli, dibilang geblek, tolol. Yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dalam kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Jenderal-jenderal bilang Riza Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian gak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis. Jangan lebih cepat bangkit kembali. Nggak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah pun tidak malu, tidak sempat pasang spanduk. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah, Rizal Ramli, ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebelumnya Presiden Jokowi dan Elon Musk sempat melakukan pertemuan sebelum berkeliling melihat fasilitas produksi roket SpaceX. Setelah peninjauan, Jokowi mengatakan kunjungannya tersebut merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk berbicara dengan Elon Musk. Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon Musk mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi. Dan sekarang saya kesini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang, ujar Jokowi. Elon Musk dalam kesempatan yang sama mengatakan, sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia, ujar Elon. Lebih lanjut, Elon juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang. Kita akan lihat dari dekat bentuk kerjasama di banyak hal, karena Indonesia memiliki banyak potensi, apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi dan terus berkembang. Ini bagus, karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan, kata Elon. Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Roslan Roslani. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat bertemu Elon Musk di Texas. Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan kepada Elon terkait potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki Indonesia. Bahkan pemerintah memiliki program hilirisasi untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.